apa itu? Aduh, duh, duh, burung-burungnya gak kelihatan aja, burung-burung pipitnya. Dia gini doang nih, kagak berubah-berubah atau ngapain gitu. Alright guys, it's Luke Limon here and welcome back to Nerd World Debate Newsroom 2. Dan hari ini kita udah masuk ke Arki Sasuke, teman-teman. Di mana kita bakal cari Itachi buat kita ajak berantem. Ya, jadi dua bersaudara Uchiha band ini bakal ketemu, teman-teman. Ini kok tempatnya kayak familiar ya gue? Dari kemarin tuh kita main tuh kayak belum ada greget-gregetnya gitu ya, teman-teman ya. Biasanya kan ada action-actionnya gitu loh. Nah, ini apalagi nih? Kayak Itachi udah dekat, teman-teman. Feeling sang adik mungkin sudah bisa berasakan kalau kakaknya udah ada dekat sini. Kata Sasuke. Sok cool banget sih lu, muka kayak Andika aja. Siapa di situ, kata? Tunjukin dirimu. Aku adalah. Oh, di darah. Oh, dia ketemu di darah dulu, teman-teman. Oh, kita ketahuan di darah. Domo. Oh, coba itu katanya. Aku Tobi, aku anak baru. Bacot nih bocah. Oh, dan ini seniorku. Bacot lu Tobi ya. Ya sir. Oh, kamu Sasuke Uchiha ya. Gua gak percaya Orochimaru bisa kalah dari orang kayak lu katanya. Saringannya nyala. Saringan ka. Yappari koitsu Itachi little brother. Orochimaru yareta no mo Uchiha no chi no. Lu bisa kalahin Orochimaru cuma gara-gara darah Uchiha lu doang. Ni megumareta dake no kanjigai yaro ga. Kisama. Ii me de nirami yagatteru ze. Ii di darah takut deh. Ini orang bakal main sama kita. Kita harus minta maaf sama Itachi nanti kata. Kalian berdua harus kasih tau gue tentang Itachi kata. Oke, kalau gue menang, gue bakal kasih tau apapun yang kamu mau kata. Kayak bakal suruh itu teman lawan di darah. Oke. Oke, gak bisa pakein cacat ninjutsu. Yah, gak seru deng, biasa aja. Oke, di darah, giliran gue. Oh shit, 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 shit. Anjir, sebenernya Deidara tuh karakter paling nyolot teman-teman di Naruto. Karena dia bisa tinggal buset apaan tuh. Ini anjir mau jualan ledakan dari tadi. Tapi sebenernya gua kaki gua bisa nembus ini dia semua sih. Lu gak akan gua kasih lu sumpah. Enak aja lu tadi nembak-nembakin gua. Hah? Hah? Hah mau licik lu. Aduh itu Tobi ganggu banget lagi. Fuck. Aduh 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 aduh. Nyolot banget sumpah ini Deidara. Anjrit. Sampai ada gituan segala. Si Tobi juga ngasih-ngasih bom kecil gitu loh guys. Lu ngelempar-lemparin ledakan, gua lempar-lemparin bola api nih. Anjrit. Fuck. Kayak rada susah teman-teman ini. Karena dia jarak jauh juga. Oke. Sikat Sasuke. Mampus lu. Gila, Tobi cepet banget gerakannya anjir. Masa gua harus awakening sih teman-teman? Masa harus Jotai 2? Mampus lu. Oke, Deidara, say goodbye bitches. Bye. Kasih tau gue informasi tentang Itachi gitu sih Sasuke. Ya lumayan juga. Darah gue ngurang banyak. Susah ya darah ya. Capek dia. Ah ini gak guna katanya. Darah ini orang kuat banget gitu ya. Kita gak bisa lawan dia. Jadi kita kabur harus lawan. Kasih tau Itachi yuk katanya. Jangan banyak bacot lu, kita baru mulai katanya. Stand back Tobi. Oh gua bakal all out katanya. Udah yuk nyerah aja yuk kata si Tobi.
Lu denger enggak tuh kata temen lu katanya? Ngapain lu ribut lawan gua? Lu udah kalah. Sekarang ngomong tentang Itachi. Oh, lu pikir lu udah menang katanya Deidara. Lu bilang gua kayak orang idiot. Ya. Oh, jet. Wah, oh, ini dia tonton. Ini yang serunya nih, bagian serunya nih. Bentar lu gua ngisi darah dulu. Kurang kayak tonton. Gua butuh. Ya, segini cukup lah ya, guys. Enggak mungkin juga gua kalahin dia pakai Jote 2, kayaknya gua enggak bisa awakening deh. Dar. Pasti unable tuh. Oh, bisa deh. Bisa ketonton bisa awakening. But wait dulu. Ini lagi mode kayak gitu mah. Ribet anjir. Oh, anjir. Aduh. Ini gimana mukulnya guys ya? Pakai naga anjir. Sini lo. Aduh, 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 aduh. Op, 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 op. Ini naga kuat banget deh. Aduh, 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 aduh. Serem loh guys, sumpah. Anjir, keincek gue. Nah, dia mau C2 Exploding Dragon apaan lah gitu. Kayak mau dilempar gitu naganya. Masa gue cuma bisa lempar-lemparin api doang sih? Sabar guys, wait. Dah, yuk. Sumpah tuh, aduh, 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 burung-burungnya gak kelihatan anjir, burung-burung pipitnya. Dia gini doang nih, kagak berubah-berubah atau ngapain gitu. Gue beresin pakai Chidori aja kali ya guys ya. Dada berenya langsung kambing nih. Gue bawa kening. Lu mau gerak kayak gimana juga lu kalah tetep ujung-ujungnya. Sumpah ini gak guna banget nih, boss battle paling gampang anjir. Sampah. Itu doang. Iya, so easy banget. Sumpah ini boss battle paling gampang yang pernah gua lawan, guys. Terakhir yang gua lawan tuh Kakuzu kan, susah banget. Sasuke babak belur lagi. Gua kalah. Jawab gua, Itachi di mana katanya? Ah, lu udah capek juga katanya. Oh, gua masih bisa meledak katanya. これからオイラの芸術でぶっ倒さ。そういうとこがムカつくんだよ。クールよそってんじゃねえぞ。とまたデダラからばいとんのね、あれんものは。ちょっとやらへんかオイラの芸術を否定するかのような。オイラの芸術を見て、オイラの芸術を。元からそんなもんに興味がない。我々は何を言うかね。こちらの人は知っているかね。どこまでも。舐めやがって。segitu ya lu nggak takut sama gua katanya. Mau ngapain dia? My ultimate art. 最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。今まで見ない爆発はこの地に。またやっちゃったの？Kalau lu gak bisa lari dari ledakan ini ya. Udah gak ada tenaga ya Sasuke juga. Oh, bunuh diri teman-teman. Ini C4 dia ya kalau gak salah ya. Serius lanjut kemana nih?
兄さん、兄さん。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束したわ。cerita Sasuke waktu kecil, guys.Sorry, I have an important mission tomorrow. Gua harus belajar juga. Ah, lu ngibul aja lu. Maaf Sasuke, lain waktu aja. Sasuke. Sasuke. Is weird, su. Mei ga sameta yo da ne. Ah, look like he's awake. Dia udah bangun. Kalian di sini kata. Mataku odoroi da yo. Oh, kita hari ke sini ada ledakan segede gaban. Oh, dia masih hidup ya, teman-teman ya? Shikata nei kara. Uchi ga mitsukete. Ni shitemo.よくあの爆発で助かったね。おお、でマンダに打ち寄せ。あの爆発の寸前。よ、もう負け打ち寄せ。打ち寄せを使って別空間に移動。Enggak, sebenarnya di komik tuh nggak kayak gitu, teman-teman. Dia nggak pindah kayak gitu. Dia apa namanya? なるほどね。それであの dia masuk ke mulutnya Manda. それで相手は。So who was the other guy? 君をそこまで追い詰めるってことは。おーし、まさか、トビア。若月か。ああ、思った以上にや。だらしねえ。それでも。オロチマルはもともと弱っていた。とにかく、少し。どうした。いやな、夢。夢。おみんび。seharusnya tuh ada Manda, teman-teman, di situ. Si Manda meninggal kan? Kena bomnya orang si Nidara. Mati Nidara juga.Rapat lagi. Sisa 5 orang anjir. Deidara mati. Yailah, ya ada yang mati lagi katanya. Oh, padahal gua pikir dia orang yang paling kuat di antara kita. Siapa yang bunuh dia? Sasuke Uchiha. Hah? Lagi? Adek lu kuat banget Itachi katanya. Gimana yang satu lagi? Tobi katanya. Oh, dia kena ledakan dari Deidara juga.Wah, Tobi padahal lucu katanya buat menghibur organisasi gelap ini. That one is enough to replace the loss of Deidara. Oh, liatin Sasuke mulai sekarang. Terutama kalian berdua Itachi Kisame. Oke. Okay. Anjir si Pen pusing ya teman-teman. Dari anggota. Oh dia mau. Anjir tapi dia baik loh teman-teman. Masih sempat menguburin Deidara dan lain-lain. Ayo kita cabut.Sudah tanah sekali. Akhirnya waktu telah tiba. Heavy formation dan oke, Captain 4 beres guys. Jauh juga ya. Kita kayaknya balik lagi ke Naruto deh tonton. Apa masih Sasuke? Oh nggak ada yang masih Mega Sasuke kita. Ih, ganti baju dia dong. Sasuke. Nah, 問題ない。Iya, gue gak apa-apa. Oh, aku cepat sembuh gara-gara ngisap kekuatan Orochimaru. Oh, jadi ini kekuatan ular putih. Akatsuki ni kanshite wa ikutsuka tsukanda kedo. Uchi mo da. Ore wa doubutsu ni katari kake, Itachi to omoware ga jibutsu no jibutsu no jibutsu ni juga. Sore ni yoruto, dou yara kono saki no tochi de ya... Jugo, show us the way right now. Ni naru yo ne.Dia mau ngapain tuh? Ngerasain cakra deh kayaknya. Gue bakal nyari lu dimanapun lu berada. Yuk, let's go. Sasuke Uchiha Kirin. Oh yang ini ya tonton, yang Kirin ya. Yang udah ganti baju. Teman-teman sini sukanya bajunya Sasuke yang mana sih? Gue sih yang tadi, yang awal. Brandan yang awal soalnya.Oh, Sasuke mode udah berubah katanya. Mode Sasuke berubah. Sasuke pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng katanya. Oh, orang-orang bilang Itachi bahaya katanya. Dia ada daerah sini. Oke, jadi kita nggak split guys buat nyari Itachi. Eh, langsung ketemu kah?Langsung ketemu gak teman-teman? Oh.
久しぶりだな。Oh, langsung ketemu guys. Siapa kamu? Ini gua. Sasuke. Sasuke. Anjir, langsung kaget dia. Kamu tinggian katanya. Lu gak berubah katanya. Mata lu masih dingin. Oh, ini waktu pembantaian keluarganya. Urusan dijual dia. Besar adik kecil yang bodoh. Genjutsu langsung. Oh, dia takut. Lu gak berharga untuk dibunuh. Kalau lo mau ngebunuh gue, belajar untuk membenci gue katanya. Ah, di Genjutsu langsung. Koyomi ya itu ya. Ano yoru no dekigoto. Osadakatta ore ni wa maboroshi ni shika omoi hidoi genjutsu no naka ni iru no da to. Gua terjebak genjutsu. Oh, gua kira gua terjebak genjutsu. Ternyata itu bukan kesalahan. Taunya itu beneran katanya waktu keluarga dibantai. Bukan bocah lagi. Gua sekarang punya kekuatan buat ngebunuh lu. Tapi Itachi masih jauh sih, teman-teman, lebih kuat. Yuk, are you ready? Yes. Tapi matanya udah rusak, teman-teman, kalau enggak salah Itachi tuh. Saringannya sering banget dipakai kan ya. Oke, okay, kita enggak bisa awakening. Enggak bisa pakai ultimate itu juga. Masih sama tapi teman-teman ganti baju doang kah? Ah, elu. Kak. Lu juga bisa kalau hari ini mah. Oh, lu mau adu gaul kaki sama gua. Wait. Kasih gua kaki lagi guys. Mampus. Sakar lagi. Gak kena lagi. Bit. Oke, udah mau mati. Kasih satu ledakan. Kasih shuriken. Bisa ditahan semua bos. Sakit banget tuh combo ya. Ini namanya Sasuke Kirin tapi nggak ada tuh bisa pakai Kirin. Kayaknya ini doang deh, Bunshin doang. Tuh kan, kayaknya bunsin doang guys. Oh, lu makin kuat. Tuh kan. Kita ketemu di tempat persembunyian Uchiha sendiri katanya. Kita beresin di sana. Wah, ini bakal seru sih guys, sumpah. Sasuke. Omae tachi. Karin ga Sasuke no chakra to ooki chakra. Oh, Karin ngerasain chakra katanya. Kini natte kite mitan da yo. Sasuke. Ittai nani? Sasuke ada apaan? Gua ketemu kakak gua, udah ikut gua kita cabut. Uchiha Hideout. Gua bakal beresin semuanya di sana. Oke, chapter 5 dimulai, guys. Brothers. Saya udah jauh juga ya kita ya, by the way ya. Oke. So, kalau mau ke Uchiha Hideout, Uchiha Hideout. Ini bawa teman itu kan tadi sore sendiri doang. Sambil jalan nonton. Dah, videonya udah 20 menit, teman-teman. Kayaknya kita bakal nge-post ya di depan. Tuh, kita belanja dulu kali ya. Bye, ointment. High grade ointment. Top grade ointment. Kagak ada lagi yang lain ya. Jangan, gue top grade aja.
49 biji. Oke. Ada main coming along, but Uchiha Hideout ada di mana katanya? What are you looking at? Is there something in that direction? Oh, segel. Oh, anjir. Oh, kamu butuh darah Uchiha buat nemuin jalannya katanya. Cek dulu ya, teman-teman. Oke. Okay. No. Oh, ada apa? Oh, ada something datang kan? Oh, Kisame. Cuman Sasuke yang boleh lewat poin ini. Anjir, seru banget. Si Kisame juga loyal banget ya teman-temannya Itachi. Parah. Order from Itachi. Kenapa kalian semua enggak istirahat di sini? Oke deh, katanya. Lagian kita cuman jalan-jalan doang. Kalian bertiga tunggu di sini ya, katanya. Nah, ini berdua ribut nih kayaknya nih. Jadi sekarang Kisame yang masih gaki dan pedangnya Samehada. Oh, lu tahu? Oh, kamu lupa anak apa ada termuda Mangetsu Suzuki, Sugetsu Suzuki. Oh, lu udah gede Sugetsu katanya. Ini desa air itu tuh deh. Wah, seru sih. Oh, sambil nungguin Sasuke balik. Gimana kalau kita ribut bentar katanya? Kita main bentar. Wah, lu boleh juga sih, enggak kayak kakak lu katanya. Sekusi kezutte agemashou. Ah, onakama mo sanka sareru yowara. Kalau teman-teman kamu mau join juga boleh kok. Uzuzu shite shikata nai yo. Sassato hajime. Oh, dia hormat banget teman-teman ke Kisame. Let's start this, Master Kisame. Anjir, Kisame dong lawan Suigetsu. Karin, jugo. Hup. Kalau si Sugetsu naga teman-teman elemen airnya. Tunggu deh, gue pengen coba lihat openingnya Sugetsu. Biarin sama ada yang mukulin dulu. By the way, pedangnya Sugetsu ini salah satu pedang legendaris juga loh teman-teman, pedangnya Zabuza. Nah, biarin aja gak apa-apa kita dibikin. Gue mau lihat openingnya Sugetsu. Wih. Ayo Kisame Senpai. Gue dukungin Kisame awak kening malah nih. Coba gebuk gue. Mana Kisame ada lu? Si Kisame tuh kuat fisiknya teman-teman. Parah. Kalau Itachi kan main speed kan. Kalau dia tuh main damage sama fisik. Oke, yuk. Gua seriusin. Tangan jadi gede begitu. Yuk, kita sikat gas. Hup. Jadi gampang, betul. Gua kira lu lebih kuat sama senpai gitu. Oke. Fox Spirit finish will our kid. Apa ini? Oh, ini achievement. Dan kita kayaknya bakal masuk ke tempat Itachi sama Sasuke, guys. Pas banget menit ke-24. Oh, gua bakal ambil sama yang ada itu dari lu katanya. Yalah. Lu mau ngambil sama yang ada gua. Sayangnya. Tapi sama ada itu benda hidup loh, teman-teman. Kamu kurang kuat katanya. Ah, emang kenapa? Oh, gua belum serius tadi. Oh, iya. Yeah. Harusnya kamu serius. Gua juga pengen, tapi sayangnya gua enggak boleh katanya. Suruhan dari atasan si Pain. Ah, atasan katanya. Iya. Nanti kalian juga bakal tahu siapa katanya. Maksudnya apa? Oke, Kisame bakal cerita Akatsuki di sini, guys. Dan di sini kita akan maju ke tempatnya Itachi, teman-teman. Alright, guys, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Berarti di video berikutnya kita bakal ngelawan Itachi.
Dan ini benar-benar bakal panjang teman-teman. Mungkin satu chapter ke depan itu isinya cuma Itachi lawan Sasuke doang. So guys, pastikan teman-teman udah pencet tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan sama video ini. Dan jangan lupa juga dipencet tombol like-nya kalau kalian masih pengen nih video Naruto ini dilanjut terus. And I will see you soon at next video. Ciao.